nikah kamu? Jadi di video kali ini aku bikin video unboxing lagi. Tapi untuk unboxing kali ini bukan unboxing skincare atau perbeautyan gitu. Ini tuh lebih ke unboxing pakaian. Aku udah gak pernah deh kayaknya aku bikin video meng-unboxing pakaian. Jadi aku mau meng-unboxing hoodie yang aku mau pakai. Jadi aku mau unboxing hoodie polos. Ini tuh aku tuh gara-gara keracunan dari TikToknya Akim. Kalian tahu gak Akim? Jadi Akim tuh kan seperti yang di video yang sebelumnya gitu, aku ngeliatin video TikTok cowok-cowok ganteng itu. Nah itu tuh namanya Akim. Jadi Akim tuh kayak pakai hoodie warna olive gitu, dan aku tuh kayak keracunan. Dan aku mencari tahu di berbagai penjuru Shopee, tapi tidak ada yang kayak sama persis kayak hoodie-nya Akim. Tapi aku pas waktu udah terlanjur beli yang hoodie olive polos, bilang polos aja susah, minta ampun. Nah, pas aku udah terlanjur beli hoodie polos yang warnanya tuh mirip kayak hoodie-nya Akim, itu tuh aku baru nemu, dikasih tahu sama orang yang komen katanya itu hoodie-nya kembaran sama Akim. Ya udah aku DM. Setelah aku DM, terus dia kasih tahu kalau belinya di Huspusi apa gitu, Huspuspus apa gitu. Dan ya aku beli lagi hoodie yang kayak Akim, persis mirip kayak Akim. Jadi kayak double hoodie akunya. Dan sekarang aku bakalan unboxing ini. Jadi ini tuh warnanya tuh olive, mirip sama yang punya Akim, tapi ini tuh polos. Kalau yang Akim tuh kayak ada motif anjingnya gitu. Dan sekarang aku bakalan unboxing. BTW ini tuh ukurannya XXL. Kenapa aku pilih ukuran XXL? Karena aku tuh pengen kayak lebih oversize gitu di tubuh aku. Aku suka banget baju oversize, jadi aku pilih yang XXL. Untuk bahannya, ini tuh adalah bahan cotton flash. Aku baca di deskripsinya. Sekarang aku bakalan unboxing time. Gini aja kali ya unboxingnya, gak usah pakai kamera belakang kayak ribet gitu loh. Penting. Tapi untuk detail hoodie-nya nanti aku kasih tahu ke kalian pakai kamera belakang aku. Oh ya, ini tuh harganya tuh di bawah 70.000. Serius, gak bohong. Sedangkan hoodie yang kayak Akim itu harganya 300.000 lebih. Oh my god, ini dia. Wow. Jadi warnanya olive gitu. Mirip gak ya yang sama yang punya Akim? Nah, aku bakalan buka dan aku bakalan liatin ke kalian di kamera belakang. Oke, guys. Jadi ini adalah penampakan hoodie-nya. Ini tuh ukuran nih XXL, dan di sini ada tertera harganya tuh hampir 200.000. Padahal sebenarnya itu kayak cuman di bawah 70.000. Jadi gini, guys. Ini adalah ketebalan hoodie-nya. Menurut aku lumayan tebal. Tuh. Ya tuh, bahannya kayak gini. Bahannya kayak gini, guys. Tuh. Itu lumayan tebal banget sampai background. Nah, guys, jadi ketika nggak pakai flash kayak gini, ini besar banget ya, guys. Oke, guys, jadi ini adalah aku udah pakai hoodie-nya, dan ini tuh kayak oversize banget di badan aku, dan aku suka sih. Dia tuh jadi kayak nggak ngebentuk badan dan sangat oversize banget. Tuh lihat, kalian bisa lihat. Dan hoodie-nya itu kayak mirip Akim, tapi kalau Akim tuh kayak lebih cerah gitu loh, nggak terlalu olive gitu. Dan aku suka banget, bintang dari aku 9/10 sih buat hoodie ini, apalagi murah. Guys, jadi aku udah pakai hoodie-nya. Ini tuh udah oversize banget di tubuh aku, guys. Tuh lihat.
benar-benar gede banget, parah. Nih. Tuh gede banget, padahal aku badannya segini nih. Tapi nih, tuh lihat. Gede banget, guys. Dan ini tuh mirip sama hoodie-nya Akim ya, warnanya. Tapi kalau misalkan hoodie yang punya Akim itu kan mirip Push Hush, apa sih aku lupa. Pokoknya di situ tuh di sininya tuh kayak ada gambar anjingnya gitu. Dan ini menurut aku lumayan bagus dan mirip kayak hoodie-hoodie yang dipakai oleh para TikToker, karena aku tuh suka lihat TikToker yang suka pakai hoodie gitu, guys. Jadi aku kayak kepincut gitu loh untuk mengoleksi hoodie. Nah, kalian harus tahu aku tuh check out berapa hoodie ya. Aku kasih tahu nih ya. Ini dia, aku kemarin beli yang warna pink, yang dia itu mereknya itu nih. Mereknya itu High Freak. Ini tuh lumayan mahal, kayak 263. Terus aku beli lagi yang ini, yang hoodie polos dari pabrik hoodie. Dan itu bagus banget, guys. Bener-bener kayak bagus banget, bahannya premium walaupun murah, walaupun cuman kayak sekitar 64.000 gitu. Dan aku beli di toko itu tuh kayak beli 3 hoodie. Yang pertama ada yang hoodie polos warna style blue, terus juga ada yang hoodie kayak ada gambarnya, ada tulisannya gitu, warna beige, dan itu tuh semuanya XXL. Dan untuk hoodie yang benar-benar mirip kayak Akim atau hoodie yang Akim beli, itu tuh ukurannya tuh aku cuman ukuran L, karena cuman ada ukuran L, jadi aku pilih ukuran L. Sedangkan ini tuh kayak XL tuh gede banget. Gak tau deh hoodie yang merek yang kayak Akim itu bukan kayak gimana oversize-nya ke tubuh aku. Tapi ini bagus sih, ini mirip hoodie-nya Akim. Serius, warnanya. Cuman gak ada logo anjingnya aja di sini. Dan rating dari aku dari 1/10, aku kasih rating karena harganya murah ya, cuma 64.000 bisa dapat hoodie sebagus dan se oversize ini. Aku beri rating 8,9 karena aku suka. Cuman aku yang kurang aku suka itu dia itu nggak terlalu mirip sama hoodie-nya Akim, tapi selebihnya sih mirip sebenarnya, tapi nggak mirip itu karena nggak ada logo anjingnya. Tapi ini bagus banget, guys. Nggak jadi 8,9 deh, aku kasih nilai 9. Labil kan tuh kasih nilai. Aku kasih nilai 9 karena ini bagus banget. Dan habis ini aku bakalan bikin TikTok. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton sampai selesai. See you di my next video. Bye bye.